Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi Surau berserta dengan seluruh saf kepimpinan dan pengurusan Surau Raudatul Jannah Kuala Terengganu Langkawi, para imam, para muazzin, para pegawai dan seterusnya yang berusaha pihak penganjur untuk potret kita pada malam ini. Seterusnya yang saya muliakan barisan panel kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Izhar Arif, seorang pensyarah, pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia, personaliti TV dan radio dan juga pendakwah bebas. Di sebelah hujung sana, Al-Fadhil Dr. Ustaz Dr. Haji Abdullah Khairi Haji Harun, mudir Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i, pendakwah bebas dan juga personaliti TV ke Ustaz? Personaliti YouTube. Seterusnya yang saya raikan, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu dan juga ada di antara kita para alim ulama, para asatizah yang hadir bersama untuk meraikan sama-sama dalam program pada malam ini. Dan Alhamdulillah saya lihat bukan sahaja daripada warga Langkawi yang ada dalam ni, daripada luar pun ada, daripada Kedah, Kulim, daripada Tanah Besar dan sahabat Taman Syurga yang hadir pada malam ini di luar sana. Dan juga insyaAllah Alhamdulillah kita bersama-sama dalam siaran langsung daripada Zoom Kuliah, bukan Zoom Kuliah Pulau Pinang, Zoom Kuliah Malaysia. Itu sebenarnya title dia, Malaysia kerana menyeluruh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, barzah pergi tak kembali. Hari ini adalah siri jelajah yang terakhir. Yang pertama, kita telah pun bersama dengan Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Haslim Baharin. Yang kedua, saya juga bersama dengan Dr. Muhammad Izhar, Ustaz Abdullah Khairi di Putrajaya. Dan yang ketiga, Ustaz Abdullah Khairi bersama dengan Ustaz Ahmad Rizam, Ustaz Ahmad Usam di Kodiam. Dan hari ini yang terakhirnya, kali keempat. Tak boleh buka lima. Empat saja boleh buka. Pasal barzah ini adalah pintu yang keempat. Kalau buka lima dah jadi pintu mahsyar. Jadi insyaAllah malam ini penutupnya untuk siri ini. Lepas ini tak ada dah. Barzah pergi tak kembali, tak ada dah. Kita akan tukar tajuk yang lain insyaAllah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tak mau buang masa. Kita nak terus pergi kepada ahli panel kita yang pertama. InsyaAllah dengan soalan yang Ustaz, mati itu pasti, barzah itu pasti dan mahsyar itu pasti Ustaz. Jadi secara ringkas Ustaz, pengenalan tentang barzah, barzah ni apa? Bagaimana suasana itu barzah dan kematian itu? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya Ustaz Anas, yang saya hormati kekanda saya sahabat panel Ustaz Abdullah Khairi Al-Ketami. Ketam. Para imam, para bilal, muslimin, muslimat, warga Langkawi dan seluruh yang berdekatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita pada hari ini. Walaupun jadual yang agak padat, sempat juga singgah ke Langkawi, dan insya Allah esok pagi kami berdua akan bertolak terus ke Singapura. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya tertarik apabila sebut tentang barzah. Barzah ni bukanlah suatu tempat yang kita boleh senang-senang happy. Bila sebut Langkawi, kita suka dengar. Orang rumah saya bila dengar Langkawi, melompat-lompat dia. Apa yang dia nampak Langkawi pertama? Pinggan mangkuk. Anak pula bila dengar Langkawi, pulau dan juga ada pantat. Ya, coklat bagi kawan-kawan dekat pejabat. Bila dengar Langkawi, jangan lupa bawa balik coklat. Tetapi bila sebut barzah, seram sejuk kita dibuat. Saya pula tadi dari dalam kapal terbang nak sampai ke Pulau Langkawi ni, bergegar pula. Tak tahu sebab apa. Sampai Pramugari pun gitu. Saya pun bila tengok Pramugari nak sambut, risau. Takut wadah wudu. Tak, sebab apa? Sebab gegaran. Hari ni cuaca tak berapa baik. Air panas tidak boleh dihidangkan. Tapi tuan-tuan perempuan, bila gegar tu terus kita, ya Allah Tuhan, terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Kawan sebelah saya begitu, pegang kursi. Nasib baik kapal terbang emas tu bau. Kalau nak tercabut habis tu. Tapi nak cerita bagi, semua orang takut nak berdepan dengan saat tersebut. Alam barzah, alam yang sangat kita takut. Bahkan Nabi SAW pun takut. Para sahabat radhiyallahu anhu pun takut. Suatu ketika, Ali bin Abi Talib diturun dalam makabir, dalam kawasan makbah, ataupun kita katakan kawasan perkuburan. Bila sampai dekat kawasan perkuburan, dia tengok pada kubur tersebut. Selain daripada bagi salam yang merupakan sunnah Nabi SAW, kata Ali radhiyallahu anhu, apa kata Ali? Inna buyutakum qad sukinat. Wahai ahli kubur sekalian. Kebetulan masa tu ada juga 2-3 orang para sahabat yang duduk dekat dengan Ali radhiyallahu anhu. Apa katanya? Inna buyutakum qad sukinat. Hei ahli-ahli kubur sekalian, kamu tahu tak, rumah-rumah kamu semuanya telah didiami. Maknanya anak kita dah duduk sekarang dan mungkin telah dijual, diberi kepada orang lain. Kedua, wa inna nisa'ukum qad tazawwadna ghayrakum. Manakala isteri-isteri kamu, suami-suami kamu telah berkahwin lain semuanya. Telah berkahwin lain semuanya. Wa amma amwalukum, manakala harta-harta kamu telah dibedak-bedakan. Maka kata Ali radhiyallahu anhu pada para sahabat yang hidup masa itu, yang ada dekat dengan para sahabat, menangislah pada diri kamu. Sebab kamu sekarang akan berada di tempat ini, tidak ada yang akan kamu bawa kecuali amal-amal soleh. Dan jangan jadi macam mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Alam barzah ini, yang Allah kata dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, Allah kata apa? Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbirji'u. Jangan bila datang ajal, tuan-tuan. Ajal ni dia datang, dia tak bagi tahu kepada kita. Tak bagi tahu. Ada orang pergi bergembira untuk mandi dekat pantai, tiba-tiba pop tenggelam. Orang yang pandai berenang pun tenggelam. Kenapa? Tak tahu sebab. Mungkin krem, mungkin sesak nafas, mungkin kena strok ketika mandi. Wallahu alam, tak tahu. Nak kata idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Datang ajal, tidak sama sekali akan diberitahu oleh Allah, eh kamu nak mati dah, tak ada. Itu ajal. Diambilnya roh kita bila duduk dalam kubur, itulah alam barzah. Alam di antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi jangan jadi macam yang Allah sebut dalam surah Mu'minun, apabila datangnya ajal dan mereka akan berkata, ya Allah, aku nak kembali.
Naqbali ya Allah, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Aku nak buat balik apa yang aku tinggal sebelum ini. Allah SWT. Dulu tak baca Quran, Allah tanya balik. Nak minta ya Allah, aku nak balik. Tidak nak baca Quran ya Allah, nak baca Quran. Allah masa tu tak boleh buat apa tuan-tuan. Kita duduk dalam kubur, tengok anak tak boleh nak doakan kita, apa pun tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Kita minta ya Allah, aku nak balik sekejap. Aku nak balik sekejap. Nak balik buat apa? Nak didik anak biar baca Quran. Ni anak besar ni, besar ni. Nama boleh? Ha? Hakim tengok kecil-kecil dah duduk kat depan. Yang pencin duduk kat belakang. Tak bukan orang sini, ni orang kampung sebelah. Tuan-tuan perempuan, budak-budak kecil ni tuan-tuan, ya Allah, besar-besar ni, kalaulah dia meninggal, ketika kecil besar ni meninggal, akan bagi syafaat kepada bapa. Kalau bapa dia meninggal dan dia ini membesar dengan iman, membesar dengan Islam, besar dengan cara Islam, tuan-tuan perempuan, anak ini akan bagi syafaat kepada bapa. Tuan-tuan perempuan, akan bagi syafaat kepada ibu-ibu yang menanggung, yang mengandung anak-anak ini tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Beruntung apabila mereka mati. Kita kadang-kadang tak fikir. Kita fikir tak apalah, yang penting aku dah tinggalkan harta untuk anak-anak. Harta tidak menjamin tuan-tuan. Harta tidak menjamin kalau kita tak didik anak-anak itu biar minat kepada Islam. Kekayaan, kereta tak bawa. Tadi saya tu sembang dengan Ustaz Abdullah Khair dalam kereta. Hari ni apa penganjur bagi BMW. Kami tak minta pun BMW, kami minta Velfire je. Tu sembang, ya Allah, kata Ustaz Abdullah Khair ni pun sedak tu belakang kata. Bini pula kat tepi, aku tak ada bini. Orang-orang kat dalam depan sejuk, pegang dia ni buat apa. Lepas tu duduk sembang, kata kereta ni BMW ke Mestis ke, kereta mewah macam mana pun, kaya macam mana pun, akhirnya yang paling-paling kita takut sekali nak naik ialah kereta jenazah. Mestis juga depan tu, tapi tak ada kursi ke belakang. Tak ada kursi. Nak cerita bagi tuan-tuan, itulah kereta terakhir Sultan. Kereta tu naik jarang, dia naik kereta Jaguar. Letak jenazah kat kereta Jaguar, tak buat. Sebab dia tak buat kereta Jaguar tu untuk jenazah. Bahkan anak-anak pun kata, tak usah naik kereta ni lah, tak muat, kesian kat bawa. Naik kereta pun, kereta jenazah juga. Tuan-tuan perempuan, itulah tempat yang terakhir. Jadi kita bersedia atau tidak? Itu sebabnya, para ulama kata pun, dari sekarang Allah sebut dalam surah An-Najm ayat 39, wa anna laysa lil insan wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada satu keamalan kecuali apa yang kita buat. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat sekarang? Apa yang kita buat? Janggut haji simpan panjang, alhamdulillah. Jangan takut ni. Janggut ini akan datang di akhirat bagi syafaat. Kalau yang tak ada janggut nak buat macam mana? Tak ada lah benda tu. Takkan datang lah ya bagi syafaat. Mungkin yang datang amalan soleh yang lain. Nampak? Janggut pun orang bincang. Jubah yang kita pakai akan datang di akhirat bagi syafaat. Jubah hang pakai untuk apa? Tengok haji datang pakai baju kelabu. Apa buat? Ni mana apa? Ungu. Aku buta warna sikit. Ungu. Datang jubah, datang masjid pakai baju ungu, datang bagi syafaat di akhirat ke lah. Ustaz Abdullah Khairi baru beli jam. Dia kata senang, aku nak tengok masa forum dia nak. Baru beli jam kat sebagai grup ni, dia bagi free lah. Bagi free pula lah. Bagi diskaun. Bagi syafaat di akhirat, jam ni akan datang bagi syafaat. Tolong. Dia bagi tolong Abdullah. Wahai Abdullah, ni aku dulu datang, kau gunakan aku untuk pergi ceramah. Datang tuan-tuan perempuan, semua datang di akhirat. Itu yang Allah kata amalan kita. Orang muda, orang tua, semua amalan. Masa tu baru kita teringat, ya Allah betul ustaz kata. Masa tu baru kita teringat, ya betul apa yang Rasulullah SAW sebut. Maka kata para ulama, antara Ibnu Qayyim kata apa tuan-tuan, bersedialah dengan amal-amal soleh. Apa dia antara amal soleh?
yang kita nak kata nak masuk ke alam barzakh, yang di antara barzakh nak sampai ke padang di alam mahsyar, ada ulama kata hampir 70 tahun nak kena tunggu duduk dalam tu. Kalau katakan kita punya kubur macam Raudhatul Min Riyadhil Jannah, kubur kita itu besar dan luas, Allahu Akbar, syukur tuan-tuan. Yang kita takut ia bagaikan lubang-lubang kecil yang kita pun tak boleh nak duduk, habis tubuh badan kita hancur. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, apakah perkara yang perlu kita buat bersedia untuk berada dalam dalam kubur kelak? Yang Nabi SAW janjikan ni, saya bawa apa yang Nabi janji. Pertama, yang paling mudah, perbanyakkan solat-solat sunat. Paling simple, paling mudah, perbanyakkan solat sunat. Antara yang Nabi kata, man salla lillahi 12 rak'ah tatawwu'an min ghairi fardhah banallahu lahu baitan fil jannah. Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari sembahyang 12 rakaat solat sunat, sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, selepas maghrib, lepas sebelum isyak dan selepas isyak, cukup 12 tempat. Allah bina tempat kita dalam syurga. Kalau kita ada tempat di padang mahsyar syurga, maka dalam kubur kita pun jelas terang tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan baca surah Ikhlas. Yang kata Nabi, man qara'a suratul ikhlas 10 marat banallahu lahu qasran fil jannah. Sesiapa yang baca surah Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, 10 kali satu hari, maka Allah bina dalam kubur kelak syurga yang sangat cantik. Allah bina qasran, istana yang sangat cantik. Begitu juga bagi kaum perempuan. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Dalam riwayat yang lain, pilihlah pintu-pintu syurga mana yang perempuan-perempuan ini nak masuk. Mana-mana perempuan, isteri-isteri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, maka pilihlah syurga mana yang mereka nak masuk. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini antara amalan-amalan yang Nabi suruh kita buat, yang mana ia akan menyenangkan kita bila berada di dalam barzakh. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Izhar di atas kupasan ataupun perbahasan berkenaan dengan apa itu barzakh. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Itulah kesimpulan daripada apa yang Ustaz kata tadi. Maksud kata dalam hidup kita di dunia ni yang ada ni, kita mai ramai-ramai ni nak dengar pasal barzakh ni. Apa dia barzakh? Setiap manusia yang bernyawa, yang hidup, yang bernafas, pasti akan mati. Tak kiralah dia ni siapa, pangkat dia tinggi ni banyak mana, di bumi ni dia dihormati tinggi mana, pasti dia akan mati. Tetapi dalam kehidupan kita, daripada mula kita dilahirkan sampailah hari ini, kadang-kadang kita terlupa yang suatu hari kita akan menemui ajal. Satu hari kita akan menemui mati. Dan oleh kerana yang tersebut, masing-masing merasakan bahawa kehidupan dia di dunia ni kekal lama. Tu yang dia duduk pergi cari harta. Cari harta satu dah. Moga-moga forum kita malam ni sampai habis lah. Takut dia buat ubah di tempat lain pula. Masalah. Jadi itu antara contoh orang-orang yang tak ingat nak mati. Ini kita nak bagi tahu. Ini baru nak panas. Kita nak bagi panas sikit saja. Bagi ustaz panas sikit. Saya ustaz bagi lagi panas. Contohnya, kita nak tanya kepada Al-Fatih Ustaz Abdullah Khairi lah ni. Soalan dia, bagaimana orang yang dikatakan cinta dunia takut mati? Takut-takut kita ni, kita nak ambil pengajaran pada ustaz. Ustaz tolong cerita kita, moga-moga kita bukanlah digolongkan dalam orang yang cinta dunia takut nak mati. Betul ya ustaz?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana lil-islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram Ustaz Anas Al-Arabi. Yang saya kasihi sahabat saya dan panel yang pertama Dr. Izhar. Yang saya kasihi jawatan kuasa penganjur surau Raudatul Jannah Kuala Teriang surau tsunami dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan sidang hadirin, bakal-bakal jenazah yang dikasih sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dapat sampai ke Kuala Teriang ni. Saya akhir kali mai di sini adalah 2007. Lama lah tuan-tuan. Masa tu ceramah di SMK Kedawang, Sekolah Menengah Kebangsaan Kedawang, motivasi. Alhamdulillah hampir 9 tahun dah baru mai pula. Tu pun dia pindah sampai 4 tempat. Tak apa lah. Kalau okey lah. No? Alhamdulillah. Suara saya dengar dah belakang. Oi! Dengar. Awak nak begitu berlebar. Lepas suruh depan. Jadi saya tuan-tuan baru sampai daripada Mesir. Semalam pukul 11 malam sampai. Kemudian bersembang pukul 3 pagi baru tidur. Pukul 5 bangun, ada kuliah subuh, kemudian baca khutbah, terus bertolak mai Langkawi ni. Letih bagi orang tuan-tuan. Dalam hati ni kalau boleh tidur dalam 3 jam jadi lah. Kan? Kalau lah tuan-tuan saya ni tak cukup tidur ni. Hampa dengar kuliah pun bertidur, orang ajak dia lah. Tidur tak cukup ni tuan-tuan. Terus cadang-cadang, pukul 11 dah kena kita forum ni, boleh sebab penutup ni letih semua-semua tuan. Saya pergi Senai, naik unta tuan, naik atas 3 jam tuan-tuan, bayanglah unta tu dia ada 2 kayu, masa nak naik tak apa, masa nak turun tu bila nak turun, kita duduk tahan tuan, tahan ni takut belagak kita punya tu dia turun kan, bila tahan, belakang dia duduk tikam, bila tikam belakang saya sleep dis tuan. Tu yang pinggang tak putih bengkok kan. Tapi alhamdulillah, sebab patutnya saya nak batalkan tak lah. Tapi bila dah tengok kesian kat depa ubah tempat daripada padang dataran, kemudian komplek, kemudian nak buat di padang tak boleh buat di sini. Jadi saya macam mana pun nak main lah. Dan saya habaq dekat penganjur, jika sekiranya depa tak benar kita buat forum di bumi Langkawi ni, kita akan buat dalam laut. Kita pakai scuba diving. Aku ceramah. Kita ceramah tak? Boleh? Boleh nampak dengan aku. Apa tak main kami 3 orang. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, boleh juga ada surau Teriang ni, ada alternatif. Walaupun agak sesak kan. Tapi harap-harap tuan-tuan, inilah taman-taman syurga yang penganjurnya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bersyukur kerana saya tengok dalam Facebook ramai anak-anak muda yang pelekat poster kemudian dibatal padam pula, bubuh pula. Batal lagi, padam lagi, tuan-tuan. Sampai macam tu, tanya anak-anak muda orang Langkawi ni. Sebab dulu ni saya mai tuan-tuan tahun 1995 hanya ada satu ada kawasan Langkawi ni. Itulah markah, itulah kawasan. Kan? Tak ada cawangan tuan-tuan. Tapi alhamdulillah saya tengok dulu saya mai kebanyakan yang dengar kuliah memang penghuni barzah. Semua tunggu masa lah tuan-tuan. Kan? Kuliah ada 4 orang kan. Yang dengar pun nak mampus. Tapi alhamdulillah ramai tuan-tuan tengok di hakim duduk depan. Bagus yang kena. Ayah dia! Alhamdulillah tuan-tuan. Dan kita harap dah Nabi SAW ada bersabda. Apa kata Nabi? Yushikul umam antada'al akalatu ila qas'atiha
فقال قائل أومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل. Dia kata hampir tiba satu umat, dia kata, di akhir zaman ini. Mereka seperti mana orang sedang mengurumuni makanan. Orang sedang mengurumuni makanan. Maksud dia dirata. Ambil, aku suka nak buat. Mereka nak pindah kita, aku suka. Mereka nak batai, aku suka. Sebab mereka ada kuasa, betul tak? Macam tu umat Islam ni tuan-tuan. Saya balik pada Mesir, baru ni balik pada Palestin. Umat Islam terpaksa nak masuk bumi Palestin, tunggu 3 jam dekat border. Mereka buat ikut suka ya. Ada kawan saya nama Samsudin. Dia nak main Palestin tu. Dia wasiat dekat bini dia. Jika sekiranya abang mati, hang jangan nikah dia. Sebab abang nak pergi nak syahid. Oh, dia abang tu. Sampai-sampai dekat Bukit Golan, tuan-tuan. Dia kena tahan 1.5 jam. Yang kata semangat tu. 1.5 jam. Duduk berdiri. Rupanya yang tahan tu, polis perempuan Yahudi. Polis perempuan. Dia ni semangat ni. Aku. Sampai-sampai 1.5 jam. Muka hak hijau jadi biru. Ustaz, tolong Ustaz. Ustaz apa? Polis Yahudi yang macam kuat. Perempuan pula tu. Dia kata, rupanya dia tu nama Samsudin. Nama dia sama dengan teroris daripada Sri Lanka. Muka dia pun sama. Jadi dia kena tahan, tuan-tuan. 1.5 jam. Pucat muka. Saya kata, hang tengok negara ni, negara Islam, negara Palestin, negara umat Islam. Tapi umat Islam dia buat ikut suka. Tahan 1.5 jam. Sebab apa? Ini akhir zaman, tuan-tuan. Sebab mereka ada kuasa. Tapi tuan-tuan kena ingat, akhir zaman Nabi kata, manusia ini seperti mana umat Islam ini, dirata, dimakan, diambil ikut suka saja. Nak buat apa, buat. Sebab apa? Allah tarik dalam hati mereka sifat takut kepada musuh. Kita takut dengan musuh, kan? Mereka getar kita, tak boleh. Kita batal. Tapi alhamdulillah, anak muda Langkawi ini tak batal. Terus juga. Poster, potong, buah pula. Saya kata, hebatlah anak muda ni, kan? Sanggup lagi, hantar Facebook. Kami tak cukup ni, projektor. Ada orang main sumbang, projektor. Tapi bukan sumbang lah, lepas ni ambil balik. Ada main bagi duit. Ada main, kambin kan balik? Untuk kami lah, hamba tak? Kambin bentar. Ada yang sanggup pilau, tangkap ikan, siakap. Siakap tu. Kamu! Kakabu! Hamba tak? Kami lah. Sanggup tuan-tuan nak jamu kami makan. Alhamdulillah, mereka berkorban macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi kata, akhir zaman, mereka ini akhir zaman, ditanamkan satu sifat wahnun. Waman wahnu ya Rasulullah? Penyakit apa ni? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka kasih dunia, mereka takut mati. Wahai orang-orang Langkawi, ingat, mati pasti mati. Sama ada kamu suka atau tak suka, mati tetap mati. Sebab itu Dr. Isa bagi tahu, kita tak nak tuan-tuan untuk mati, pasti mati. Dan ingat, orang yang takut mati, dia tak akan berjuang untuk agama. Tapi orang yang mati itu menjadi jambatan untuk dia menuju akhirat, dia akan berjuang untuk agama. Wahai orang Langkawi, saya nak bagi tahu, dulu di Langkawi tahun 80-an, agama ni tak penting. Saya tahu lah. Lelah suruh ni cukup doaif. Saya ada adik-beradik Langkawi ni. Cukup doaif, cukup menjenihkan. Tapi alhamdulillah, kita tengok masjid hebat-hebat. Tapi masjid hebat, semayang maghrib, satu sah pun tak penuh. Dari sahabat saya singgah tadi, masjid apa nama Arab? Kan? Sah pun tak penuh. Kata susah lagi lah Langkawi nak menang lah. Kan? Susah lagi lah. Main dengan maghrib dah tu sah tak penuh sah. Tuan-tuan, tuan-tuan nak tahu perkembangan Islam ni bukan kampung. Perkembangan Islam ni hebat di Selangor dan Pulau Pinang. Walaupun Selangor tuan-tuan dulu ni nampak orang bandar, tapi di bandar lah perkembangan Islam cukup hebat. Di Pulau Pinang walaupun Cina memerintah, tapi di Pulau Pinang lah majlis ilmu paling meriah. Mai sikit gurun, lepas tu habis.
Mai ustaz penceraian tuan. Tambahlah mai dekat Langkawi lepas pada laudah lagi cerai. Kan? Dia alhamdulillah sebab apa? Sebab dulu Selangor ditekan. Nak buat program tak boleh, nak buat ceramah tak boleh, nak buat apa tak boleh. Akhirnya Selangor dapat jatuh. Sebab apa? Anak-anak muda ni. Mereka tekan program kita, mereka halang program kita. Tapi insya-Allah saya yakin 10 tahun akan datang Langkawi menjadi milik kita. Anak-anak, jangan ada takut untuk mati. Buang sifat ini. Sebab apa? Kita akan mati. Orang yang halang untuk mati juga. Betul tak? Dia pun halang tak bagi buat, dia pun mati. Oi. Walaupun nama Imam Nawawi. Aku sebut dah dah. Dia selebriti TV. Dia kena kontrol. Aku kontrol apa? Kau buka aku. TV tobat tak keluar lah. Sebab keluar sekali dia. Mengetuh rumah. Kan? Lepas aku tak cetuh rumah dia. Sebab apa? Ini kalau takut mati pun mati. Kan? Takut berjuang pun mati. Makan banyak pun mati. Tak makan pun mati. Jadi tuan-tuan, wahai anak muda, saya nak bagi semangat anak muda lah kami. Alhamdulillah, nampak sini ramai. Tuan-tuan tengok di luar pun ramai. Ramai-ramai tak? Hampa tak nampak, aku pun tak nampak. Ramai tak ramai tu? Tengok cermin nampak muka aku. Ramai pun tu? Ramai tak? Yang jawab berdeka, aku wajar. Ramai hamdeka. Tuan-tuan, sebab tu saya nak bagi tahu, nak buang sifat takut mati macam mana, kita duduk dalam program ilmu. Kita dengar ceramah, dia penyucian hati tuan-tuan. Yang kita duk takut mati ni bukan jasad kita. Jasad ni akan hancur. Yang duk takut hati kita. Tapi bila hati kita hidup, yang lain akan hidup. Yang lain akan hidup tuan-tuan. Hati hidup, dia sanggup untuk meredah hutan, untuk meredah jam, untuk meredah ke mana saja datang program ini. Sebab hati hidup. Tapi bila hati mati, habis mati tuan-tuan. Bukan jasad mati, hatinya telah mati. Sebab itu tuan-tuan, hukum dunia, wakarah yang termau, inilah tanda yang menyebabkan manusia akhir zaman, peristiwa ini pasti berlaku. Tapi kita nak bangun semula tuan-tuan, nak bangun balik hati-hati anak muda ini. Yang tuan-tuan bukan kita tak nak bangun, memang tak nak bangun dah saya tahu. Tengok yang ni pun tak ramai orang tua. Nampak pakcik yang tua lembar. Ha, tu pakai baju batik tu mengkekalkan kekuatan lalu. Terima kasih cik. Ha, bukan senang tu. Jangan pun kepih hitam sudah. Ha, nampak. Yang ni aku nampak anak muda semua kan. Ha, nampak. Sebab apa? Sebab tu dia jadi semangat. Bila semangat, semangat itu dibina dengan apa? Dengan jiwa hati yang hidup. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru balik daripada Mesir. Bukan apa, nak bawa balik ulama daripada Mesir untuk mengajar agama kepada orang Islam di pondok saya. Kami pergi Mesir tengok, kalau nak ikut Mesir ni orang tak nak pergi tuan-tuan. Orang tak mau pergi lah. Sebab apa? Dengan kotoknya, dengan jamnya, dengan teruknya. Tetapi di sana tuan-tuan, kerana ada Al-Azhar. Kerana ada ulama, tu yang orang pakai pergi. Sebab apa? Ulama mereka bukan kebendaan. Saya jumpa ada seorang syekh, nama Syekh Ibrahim. Saya pergi ke dia, ya syekh, ana min Malaysia. Ana murid al-akhra'ul Quran, Fatihah fakat, Fatihah bas. Saya pergi ke dia, ni syekh, saya nak baca Fatihah aja. Cuba tengok makhraj saya. Syekh dia kata, tengok. Dia ni tuan-tuan ulama besar. Saya kata, ilmu kamu kalbah seperti mana laut. Dia tawaduk. Dia kata, ana sagir jiddan. Aku kecil sangat. Ni ulama besar ni. Dia kata, aku kecil sangat. Ya, jismul sagir. Walakin ilmu kabir. Saya kata, badan tuan ni kecil. Tapi ilmu banyak. Dia kata, jangan cakap macam tu. Dia kata, tawaduknya. Sebab apa? Ni dalam ni hidup. Saya pun, ya akhi, ya syekh, tengok, saya kata, hebat, syuf-syuf dah tengok dia. Saya pun, baru nak a'u, khotok. Baru nak kata a'u, salah dah. Aku dalam percaya, aku baca, aku dah akhi. Kan, baru nak a'u, dia kata, lahadal khotok, lahjah
apa nama Arabiah Mesri. Kita au. Aku ingat aku betul ya. Lo rasa aku hebat tak? Au tu salah tak? Allahu akbar. Masa tu ya Allah aku teruknya. Baru au, baru nak dia tengok mulut tu. Macam au au bismillah. Alham. Dia tengok baca tu dekat sejam Fatihah semua salah. Ya Allah aku teruknya. Kalau saya teruk, hampa lagi teruk. Allahu akbar, baru Fatihah. Saya kata ya Allah hebatnya Syekh. Dia tengok, dia tak, inilah lahjah yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sampai kepadaku. Makhraj keluarnya macam Allahu akbar. Baru Syekh umur 38. Dia mengajar di Universiti Al-Azhar. Doktor, doktor. Macam saya doktor juga, doktor psikologi. Psikologi ni doktor memang doktor usul fiqh, memang bagian agama. Dia ni doktor, bukan saja doktor dalam agama, doktor perubatan. Medik. Mengajar di masjid, apa nama, di Masjid Al-Azhar. Dalam bidang apa tuan-tuan? Bidang hadis. Tengok tuan-tuan. Saya kata berapa qiraat dia boleh, boleh baca? Dia boleh baca 10 qiraat. 10 qiraat. Kita satu qiraat betul-betul. Wala mandaqulu daripada dulu sampai nak mampus. Cuba nak rasa aku hebat dah. Namaku Imam Nawawi. Kalau tak mau. Bang, tawaduknya kita cakap dengan dia. Ya Allah, bila cakap hati rasa, ya Allah aku tak ada apa, ya Allah hebatnya Syekh ni. Saya nak bawa Syekh ni mai ke Malaysia nak membetulkan makhraj orang-orang yang nak kepada agama, nak hidupkan hati. Saya tanya dia, Syekh, ketika berlakunya revolusi, apa Syekh buat? Dia kata, akulah yang duduk di depan bercakap untuk mempengaruhi pelajar-pelajar untuk menegakkan Islam. Ni Syekh ni yang tawaduk, tapi untuk Islam dia bangun ke depan. Wahai anak muda Langkawi, yang ni kita nak untuk hidupkan hati kita. Bila hidup lagi, kita tak takut untuk mati. Mati, pasti mati. Saya, bapak, saudara saya membina Mahat Tafiz. Tuan-tuan, dia wakaf Mahat Tafiz. Kami hari raya selalu bersemang. Ni kalau mati, so siapa mati dulu? Saya kata, panggah dulu lah. Dia kata, pasal apa? Hang kata aku, panggah tua, saya muda. Hang memang kata, dia kata, hang muda pun mati. Tapi panggah, hang nak buat teruk. Kau berawak dia tu. Dia kata, hang dengan dia tu, hang pun teruk. Saya kata, teruk macam mana? Saya sikap lagi. Panggah janggut dah uban. Kan? Kepala dah uban. Apa kata aku uban? Dia pegang, gelap. Pecah! Kuat. Kalau kita ambil botol mineral, ha tengok. Yang ni weh! Biar gini, perak pecah! Tuan-tuan, 3 minggu lepas, dia kena strok. Dia kena strok! Saya pergi ziarah dah. Pak Ngah, wayar penuh. Sihat ke? Aku sihat! Dia cakap derah dia tu. Aku sihat! Bang nampak tak sihat? Nampak aku sihat tau. Nanti mak dia pegang tangan dia tapi, oh, kita terpelanting. Nampak sihat tau? Sihat. Sihat. Nak balik, saya kata Pak Ngah. Pak Ngah, ingat Allah banyak-banyak. Pak Ngah, saya kata. Pak Ngah ni jamin syurga. Pak Ngah wakaf punya banyak. Di antaranya Mahat Tafiz saya, tanah tu Pak Ngah wakaf. Markah, markah ni dekat pada padang terpedak. Pak Ngah wakaf, markah ni wakaf. Pak Ngah wakaf banyak, Pak Ngah banyak tolong orang. Pak Ngah kalau jamin syurga, dia tak pernah teriak tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa dia teriak. Hari tu dia teriak. Hang jangan kata aku macam tu, dia kata. Aku banyak dosa, dia kata. Kalau aku mati, hang masuk syurga, aku belum tentu lagi. Dia teriak.
tuan-tuan. Bila dia saya dengan aku sekali. Kita jadi sedih tuan-tuan. Kita jadi mata, air mata kan. Dia soyak, saya soyak. Akhirnya saya cium tangan, saya peluk dia. Panah, saya keluarkan buah tasbih dengan panah. Fikiran. InsyaAllah dia tak hari. Han doa tu, kalau boleh panjang umur, aku balik nak siapkan mahat Hafiz tu. No, malam tu tuan-tuan, dia bangun nak tahajud pukul 2 pagi. Dia nak pergi ambil wudu, dia jatuh di tepi katil dia. Dia boleh meninggal. Tu yang rasa hebat tu, yang rasa kuat, yang tak pernah teriak. Allah ambil nyawanya. Bila ambil nyawanya, tak apa tuan-tuan. Dia tinggalkan 12 orang anak. Anaknya hafal Quran. Ketika dia nak dimandikan jenazah ayah ni, anak 12 orang semua pegang. Kemudian anak ni kata, "Bahi," dia panggil Bahi as sepupu. Bahi tengok aja, mana tak betul ya Bahi tu. Anak, "Joy, ya Allah ni ayah kami ya Allah. Pegang di tangan ni. Tangan inilah ayah ni hutan kami. Tapi dengan hutan inilah ya Allah kami boleh hafal Quran ya Allah." Ya Allah, dia suruh kaki, ada seorang anak perempuan dia. Ya Allah, kaki ni lah Allah, jalan rata ya Allah. Mana saja tempat demonstrasi dia mesti ada. Mana saja, apa nama bersih dua kah, satu kah, mana saja mesti dia ada orang. Tak pernah miss. Kaki ni lah ya Allah, dia pergi mana saja, tak pernah tinggal. Dan ya Allah, kaki ni lah ya Allah, diguna oleh ayah kami. Berjalan pergi ke masjid, kami jenai ayah kami. Dia tak pernah tinggal solat berjemaah ketika hidup dia. Tak pernah tinggal solat jemaah. Ya Allah, siram-siram. Dah habis semua tuan-tuan. Anak dia nombor 3 yang menjadi imam persembahyang jenazah. Sebab dia wasiat apa? "Kalau aku mati, hampa sembahyanglah di tempat tanah aku wakaf." Tuan-tuan, ni dia rasa hebat. Dia rasa kuat. Tapi Allah ambil nyawanya. Sebab apa? Mati pasti mati. Sebab tu tuan-tuan yang ada di Langkawi ini, wahai anak muda khasnya, dan pakcik-pakcik, ingat, mati pasti, jangan simpan dalam hati ni takut. Sebab tu bila dia dah mati tuan-tuan, dalam hati saya, aku tak takut dah. Bangah aku ni cukup kuat. Angkat batu tu dia boleh angkat dia juga. Padi dia angkat, 2 guni seorang dia. Dia pun mati, aku apa ada? Aku reza Tuhan nak ambil aku. Sebab tu tak rasa takut tuan-tuan. Tambah-tambah orang dah tekan lagi kita. Lagi berani. Tambah-tambah dengan UMNO pula. Aku lah. Dia sebut tu aku tak betul. Korea. Ada hari minta maaf lah tentang jemaah. Tapi pasal yang dah tekan ni pasal hati lah. Mereka ni tak ingat takut mati. Bila takut mati, kita nak buat ceramah agama. Sebenarnya saya nak kontrol ceramah tuan-tuan. Kalau buat dekat dataran, aku tak sebut semua ni. Tapi dah hampa duk tekan sangat tu aku geram tu. Wow! Geram kan? Aduk tekan apa? Kita semua nak mati, teruskan ini. Wahai anak muda, jangan takut. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan, dengan semangat pembuka kata ini, memberikan satu impak kepada tuan-tuan untuk bicara forum kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Khairi. Macam mana? Panaslah? InsyaAllah itu baru round pertama. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ambil iktibar. Janganlah apa ni, hari ini kita datang dengar forum, dengar cerita, balik rumah tak ada apa. Apa tindakan kita sebenarnya? Setiap kita ni pasti akan mati. Dan malam ni tajuk kita adalah barzakh. Barzakh pergi tak kembali. Bukan ceramah politik. Kita ada nak cerita pasal politik ke? Tak. Kita nak cerita pasal mati. Maksud kata, siapapun ciptaan Allah, makhluk Allah, pasti akan mati. Itu cerita dia. Kalau mati pun mereka takut, mereka halang dengan apa-apa program kita malam ni. Wallah ma'alam, saya tak tahu nak kata apa. Moga-moga, dia ada dua je. Minta laknat ke, ataupun minta hidayah. Tapi kita minta moga-moga Allah bagi hidayah pada mereka yang tidak bersama dengan kita. InsyaAllah, moga-moga Allah bagi hidayah pada mereka yang lain dapat bersama-sama dengan kita mengimarahkan majlis ilmu, mengimarahkan bumi Langkawi ini, insyaAllah. Jadi seterusnya kita nak pergi kepada ahli panel kita yang kedua. Kita nak masuk pusingan yang kedua. Pusingan pertama dah selesai, pusingan pengenalan. Pusingan yang kedua, baik Ustaz, kita nak tahu Ustaz, bagaimana keadaan dan situasi ketika malaikat
maut, malaikat maut diutuskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Dan ketika sakarat tu, nak cabut nyawa tu, apakah situasi dia Ustaz? Godaan, godaan syaitan, ujian dan sebagainya. Tafadhal ya Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Anas, sahabat panel yang saya tengok panas dari macam malam ni. Dan dia sebenarnya dia tak panas. Dia sangat okey sebenarnya. Tapi dia lah macam orang sekat dia tadi. Dia main-main tadi. Kita dekat mana lapangan mana ni? Dataran mana? Dataran apa semua? Dia macam tersentak. Nasib baik dia jatuh. Saya cool-kan dia tadi. Jadi alhamdulillah dia dah cool. Itu yang terkeluar kata-kata apa ni, kata-kata apa ni, perkataan-perkataan yang menakutkan tadi. Saya pun pelik. Anggun troll. Saya pun dah tolong dah. Apa ni pokok ni? Pakai songkok tinggi tak nampak lagi. Tak lepas lagi. Dahsyat betul lah kami. Tak tinggi mana? Itu 4 inci setengah. Aku pakai 6 inci depan ni. Tuan-tuan perempuan, sebenarnya gini. Bila cakap tentang mati ni, kalau orang tak ada perasaan nak mati dan mereka rasa dunia ni milik mereka, bak kata Ustaz Abdullah Khairi lah. Tuan-tuan, mereka akan jumpa dengan Allah dan Allah akan tanya mereka dan Allah akan cakap depan mereka, waja'at sakratul maut bil haq. Dah. Hey mama. Ni, hang tengok ni. Inilah yang kau tak nak dulu. Yang kamu takut, yang kamu lari. Waja'at sakratul maut bil haq, dhalika ma kunta minhu tahi. Itulah yang kamu duk lari sebelum ni. Iyalah tuan-tuan perempuan, lari daripada mati ni bukan saja kita lari daripada ceramah. Kita sekat. Yang Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mana-mana orang yang mempermudahkan urusan ilmu, mudahkan urusan ilmu. Orang nak sponsor, dia tarik balik sponsor. Sebab apa? Kalau kamu tarik sebab nak bagi kepada tempat konsert, jawablah kamu di akhirat kelak. Jawab setiap scene yang kamu bagi, kamu jawab di akhirat kelak. Jakim dah sediakan cara-cara nak buat konsert. Orang marah, orang kata kalau adalah benda-benda seperti ini, siapa nak dengar konsert? Wey, kamu dah ketinggalan zaman lah bos. Orang sekarang nak dengar mati ilmu, nak program ilmu, bukan konsert. Saya jumpa artis-artis pun ceramah sekarang ni. Lepas ni tak boleh makan Ustaz Abdullah Khairi. Saya jumpa Rasyamno, Rasyamno pun ceramah sekarang ni. Ay, aku kata berat. Artis-artis pakat ceramah. Semua pakat belajar sikit-sikit tuan-tuan. Ada yang taubat sebab Ustaz Azhar Idrus je. Saya jumpa dia kata, Ustaz, saya kena potong 7 kali Ustaz. Baru 1 CD, 7 kali saya kena bodoh. Kalau dengar 10 CD, kau kalikan 7 kali 10, 70 bodoh malam tu saja. Sebab tak sembahyang, sebab buat benda haram. Tuan-tuan perempuan, tu sebabnya dakwah ini pelbagai. Jangan takut dengan Abdullah Khairi. Abdullah Khairi tak lama dah nak mati lah. Tadi dia habak umur 48, sat lah, tak lama dah. Apa yang risau sangat? Bagilah dia bercakap semasa dia hidup ni. Jangan dah mati nanti, Allah, alangkah baiknya kalau Syekh Abdullah Khairi wujud. Kamu lah buat, dia mati dah. Tunggu mati baru masuk TV3. Tunggu mati baru masuk Hot FM. Tuan-tuan, alangkah baiknya masa dia hidup, bagi dia ceramah. Dia tak cakap benda-benda yang mengarut. Dia tak menghina dan tak memburukkan orang. Ini Islam. Tuan-tuan perempuan, tu yang boleh masuk sekarang TV3. Sebab apa? Sebab tu guru tak pernah guna kata-kata kesan. Hari dia meninggal, Hot FM, satu hari dari pagi sampai malam, Farah Fauzana dia sebut kata-kata tu guru. Visi tu guru pesan tumpik habis. Masa hidup kamu tak guna, inilah tuan-tuan perempuan. Jadi saya ajak semua orang Langkawi ni, tak kira siapa lah,
mari kita bakat beringat. Jangan kita buat menyusahkan program ilmu, kamu mudahkan program hiburan. Jawab kamu di akhirat. Allah akan kata, ini yang kamu lari ketika kamu hidup. Jumpa Allah Ta'ala nanti dalam keadaan sangat menakutkan. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Abdullah bin Abbas, dia cerita kepada kita, riwayat ini sampai kepada kita, yang mana Abdullah bin Abbas dia meriwayatkan anna Ibrahim, Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada malaikatul maut, tanya pada malaikat maut, wahai malaikat maut, bagaimanakah keadaan orang yang beriman itu diambil nyawanya, ditarik ruhnya. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan google, cuba type gambar orang mati syahid. Tuh, perasan tak? Senyum dekat apa nama, dekat Palestin, dekat apa nama, apa, Syria, senyum tuan-tuan. Tengok apa tuan-tuan? Ada orang kata, oh, kalau orang yang kuat saintifik ni, dia kata, oh, ini disebabkan dia punya organ, dia tak sempat nak, orang kata, dia punya saraf-saraf. Masa tu dia tengah senyum. Tengah senyum, kena bom, mati senyum. Bodoh. Kembalilah kepada Islam. Jangan kamu nak putar balik. Orang mati syahid, tuan-tuan, kau tengah senyum, tengah joget, dan, pam, mati. Berubah muka, tuan-tuan. Saya, dekat golok dulu, sembayangkan jenazah. Jenazah, orang yang mati berzina. Tak ada pasport. Dekat golok, golok ni, dia tempat zina dulu, tuan-tuan. Dia ada banyak tempat lah. Pertama, golok. Kalau pergi golok, memang orang suka macam kita datang ke Langkawi lah. Beli pinggan, beli itu, pergi golok. Kalau golok, lain. Di golok, ada satu. Maknanya, nak cari perempuan dekat situ, golok. Jadi orang perempuan sini kena mengingat. Kalau suami kata nak pergi mana tu? Kita tanya, nak pergi mana bang? Nak pergi golok. Ada satu. Sebab beza bahasa Kelantan yang lain sikit. Demo bijak. Ayo, orang rumah orang Kelantan. Jadi saya belajar sikit-sikit. Demo bijak. Salah, maknanya dia memang bijak. Bijak. Tapi saya kata, Allah, demo, salah. Bijak. Beza tu maknanya. Bijak ada satu, maknanya dia bodoh, tapi buat bijak. Beza tu, bahasa ni penting. Tu saya sangat respect Ustaz Abdullah ni. Bahasa Inggeris dia okey. Bahasa Arab tengok, dia cakap Arab tadi tak lari. Hebat, boleh cakap dengan Arab. Boleh cakap orang kata dengan Sheikh Arab lagi. Buat tasbih tamsil lagi. Oh hebat. Tasbih tamsil ni mengumpamakan ilmu dia bagaikan lautan. Oh hebat, hanya orang belajar tinggi boleh cakap itu. Itu pun tak boleh sawah lagi. Aduh, nak tahu dia apa lagi. Tuan-tuan perempuan, cukupkah? Saya nak beritahu ni, bagaimana Abdullah bin Abbas, malaikat maut ditanya, apa nama, Nabi Ibrahim tanya pada malaikat maut, tunjukkan bagaimana cara kamu cabut nyawa atau ruh orang yang beriman. Pertama, orang beriman. Malaikat maut kata, kamu tak boleh tengok. Kamu tak boleh tengok. Nabi Ibrahim nak tengok juga. Lantas insarif wajhak anni fasarif, disuruh alihkan muka dan tengok. Maka Nabi Ibrahim pun tengok. Fara'a suratan syabun hasan suwah. Nabi Ibrahim tengok je, malaikat mau berubah muka dia. Ini nak cerita orang mati syahid ni, yang senyum-senyum je, Allah tunjukkan kepada mereka, yang datang kepada mereka tu wajah yang begitu cantik. Datang seorang yang tadi malaikat maut, yang wajahnya, rupanya, asal, rupa asal malaikat, tiba-tiba berubah jadi seorang lelaki yang handsome. Lelaki yang handsome, syabun hasan suwah, hasna suwah. Lelaki muda yang mukanya handsome yang teramat. Hasna siap, cantik pula pakaiannya. Pakaian yang cantik ialah putih.
Itu sebab pakaian yang paling Nabi suka pakai warnanya adalah putih. Itu sebab bila kita mati, pakaian putih itu yang nampak bersih. Orang tak pakai warna selain daripada putih. Jangan, tak pakai kuning, tak pakai kelabu, tak pakai biru. Tak pakai. Nah, hijau pun tak pakai. Jadi yang pakai putih sebab itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia balik. Jadi datang dengan pakaian yang cukup cantik. Thayyibur raihah, wangi pula. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sebab orang mati syahid, tuan-tuan. Saya dapat daripada seorang rakan yang dia ni pernah pergi ke Yugoslavia. Maaf, ke Bosnia Herzegovina. Daripada Ustaz Wan Sohubani. Ni kenal kan? Wan Sohubani ke Sohubani? Wan Sohubani. Bani Lehman. Dia kahwin dengan orang Bosnia. Baru ni dia tanya saya, Syekh, tak nak kahwin ke dengan adik ipar dia? Orang Bosnia, cantik Syekh, mata biru Syekh. Tak nak Syekh. Takut bini. Kakak tadi bersungguh-sungguh. Bini pun takut. Ayah. Sebab dia tanya, sebab adik dia kat sana nakkan suami. Tapi nak cari suami yang baik, yang soleh, yang ada duit sikit lah. Mana sebab nak balik sana. Jadi dia kata pasal dia kahwin tu sebab apa? Sebab asal ni dia belajar Madinah Munawwarah, sama dengan Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah sekarang. Sama satu kelas. Cuma dia lewat sebab dia pergi ke Bosnia nak mati syahid. Nak mati syahid, dia pergi. Tapi ialah kita sebab tak dididik bagaimana nak perang, dia pergilah pergi. Patah telefon tegas. Kawan dia pergi tu 3 orang. Kawan-kawan dia semua meninggal kecuali dia. Dia syahid juga, tapi syahid kahwin seorang lagi. Kahwin dengan orang Bosnia. Dia bantu. Dia salah satu daripada jihad juga lah. Bukan senang nak bantu orang sana ni. Bawa balik pula. Dia kata kawan-kawan dia yang meninggal masa angkat jenazah, tuan-tuan, darah mengalir. Lepas 2 hari masih bau wangi yang teramat sana. Mana datang Mana datang tuan-tuan perempuan, kalau bukan daripada rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka ini berjihad fi sabilillah. Tinggalkan negara, tinggalkan mak bapak, tinggalkan anak bini sebab nak berjihad fi sabilillah. Masa tu Bosnia sangat teruk, kena orang Islam Bosnia tuan-tuan dengan Serbia. Tuan-tuan perempuan, tengok ini terbukti. Orang yang tengok kawan sendiri dah ke bumi dah, pergi dekat papan yang dia hantar, ada darah yang kering, masih bau tu datang daripada situ. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kebesaran Allah. Jadi malaikat mau datang nak ambil orang yang beriman, pakaiannya wangi, tuan-tuan, wangi. Datang dengan wangi. Kita pun tenang. Orang sakit tu sebabnya antara adab kita pergi ziarah orang sakit dalam keadaan bersih, wangi. Jangan pergi dalam keadaan busuk. Pergi busuk, orang tu silap dalam mati sebab kita busuk. Oh, susah dapat. Dah busuk sangat, orang tu dah lah kena penyakit asma. Tuan-tuan perempuan, tu malaikat mau datang dengan pakaian yang sangat wangi, husnul bashar. Faqala lahu wallahi law lam yal mu'min min sururi syai'an siwa wajhuka al-kafah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalaulah manusia orang mukmin tengok orang ni, dia mati dalam keadaan tenang, tuan-tuan. Orang yang beriman mati macam mana? Tenang. Cuba tuan-tuan tengok Google, saya suruh Google tengok dalam YouTube pun padanglah. Ulama-ulama yang meninggal dunia tengah kuliah. Antaranya Dr. Said Ramadan Al-Bunti, guru saya. Walaupun kena bom, jatuh bom. Tu macam tidur tuan-tuan. Macam tidur. Yang baru ni kena di Syria. Sebab dia tegur akan kezaliman Bashar Assad. Mula-mula dia nasihat Bashar, suruh ikut apa yang Islam suruh. Dia tak nak dengar. Akhir-akhirnya sebelum dia meninggal, khutbah dia sudah mula untuk menyerang secara direct kepada Bashar Assad. Di situlah mulanya ada orang dah tak puas hati dan nampak, dan akhirnya bom tempat dia kuliah, tuan-tuan perempuan. Sebab Syiah sangat takut dengan Syekh Said Ramadan Al-Bud. Tengok ada seorang Syekh dekat Yaman, tengah-tengah baca hadis, qala Rasulullah
sebut Nabi Muhammad SAW, sebut nama Nabi tuan-tuan, meninggal dunia, orang sambut dia, tengok mengajar Allah SWT. Matinya macam itu tuan-tuan. Ini bila malaikat maut datang dalam keadaan tenang. Malaikat maut datang ambil kita dengan tenang. Saya ada, saya nak cerita tuan-tuan rupan, apa yang berlaku kepada makcik saya. Makcik ni makcik angkat. Sebab dia sangat banyak bantu saya. Saya ni tuan-tuan belajar sampai darjah 3 je. Adik-beradik saya semua belajar sampai darjah 3. Mereka semua hafaz Quran. Daripada 11 orang adik-beradik, 8 orang hafaz Quran. Bakinya tak sempat. Sebab ayah kata yang lain, yang kecil, yang kecil-kecil tak berminat nak hafaz Quran. Sebab dia perempuan dan sebagainya. Tak apalah. Cuma yang lain ni semua wajib hafaz Quran. Jadi tuan-tuan, bila ngapal Quran, darjah 3 berhenti, darjah 4, ngapal Quran, 5, ngapal Quran, 6, ngapal Quran, pergi belajar tanpa ada bantuan. Siapa yang bantu? Makcik. Pantang kami pergi, ada duit tak nak belajar, tak ada. Oh, keluar duit. Dia seorang janda, tuan-tuan. Janda. Pensyarah Universiti UKM. UKM. Tapi tak sempat lama. Dia terpencin awal sebab dia kena penyakit lumpuh. Suami dia ceraikan dia. Tuan-tuan, perempuan. Bayangkan, dia koma. Dia sakit, dia koma. Lepas dia sihat, tiba-tiba dia sihat. Orang koma, tiba-tiba sihat. Sihat, dia bangun dan dia ni sangat suka menulis. Dia dapat pendapatan dia antaranya menulis dalam majalah dan sebagainya. Dia bangun, dia bagi tahu pada anak dia. Dia cakap pada anak dia, "Syah, mama nak tulis di alam koma." Buku mengenai alam koma. Ketika mama dalam koma, ada dua makhluk datang jumpa mama. Ni benda yang dalam berlaku tuan-tuan. Dia cerita. Dia makan, dia nak makan. Sampai tu dia nak makan, dia kata mama lapar, mama nak makan. Dia kata dua orang datang. Pertama, orang baju putih datang. Cakap, "Ikut aku, jom. Aku nak bawa kamu sebab kamu banyak buat ini, kamu banyak buat ini, kamu banyak bagi bantuan, bantuan-bantuan dan sebagainya." Allahumma salli ala Muhammad. Dia macam ustaz sebut tadi, wakaf. Wakafnya banyak, duit dia zakatkan, duitnya sedekah, bantu anak-anak yang menghafal Quran. Tuan-tuan, saya antara yang makan duit. Sekarang ni saya datang ceramah balik dari Mekah sama dengan Ustaz Abdul Khair. Tak rehat lagi, tak ada hari minggu. Tiap-tiap hari pergi ceramah. Semalam di Kelantan, forum pertama live dekat TV 1. Setiap apa yang saya cakap, apa yang saya buat, apa yang saya gerak, akan sampai pahala ini kepada beliau. Sebab saya antara yang membesar dengan duit ini. Tuan-tuan bayangkan, dia bagi tahu anak dia, kata mama nak buat buku di alam koma. Datang orang baju putih datang tarik dia, mari nak buat ini, nak buat ini, nak tarik dia. Dalam masa yang sama, tengah-tengah dia bercakap, datang pula seorang yang baju hitam gelap. Allah maksudnya mama saya naik normal dengan cerita itu. Yang cerita dia anak dia, mak dia cerita pada mak saya, mak saya cerita pada saya. Dia kata datang yang gelap, dia kata, "Hey, jom ikut aku, hak ni ajak, yang ni ajak." Akhir dia tersedar daripada koma sebab dia pegang tangan orang yang berbaju putih. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Dia sedar, di situlah dia mula tersedar dan bercakap pada anak. Dia kata dia nak menulis tak daripada esok. Ini dekat hospital. Tuan-tuan, Allah ambil dia keesokan hari. Dia tidur malam tu, pagi sebelum subuh, dia suruh anak dia kejut, "Mama nak solat subuh, tolong kejut mama." Anak kejut sebelum subuh, tak bangun tuan-tuan. Allah ambil dia. Tengok. Niat nak semayang subuh, niat nak bertahajud sebelum subuh, dalam keadaan dia sakit, tuan-tuan, Allah ambil niat dia tu sudah mencukupi untuk dia termasuk daripada orang yang bahagia dunia bagi akhirat. Itu keadaan dia. Masa dia orang mandikan dia, "Ya Allah, bersihnya." Sampai mak saya ni antara yang paling rapat dengan dia, tuan-tuan. Mak saya mimpi dia. Hari kedua dia meninggal, dia datang dengan pakaian yang bersih, warna, "Ya Allah, bersori, wangi." Datang beritahu pada mak saya, kata, "Nak," mak saya nama Zainab, "Nak, untung kau nak. Aku sekarang dah tak sakit nak. Kamu ada anak nak, belajar agama nak, suruh mereka doakan aku nak."
ini yang berlaku. Saya ingat dia sampai hari ini. Makcik, saya ingat sampai hari ini. Sebab dialah yang tolong saya. Tuan-tuan perempuan, itu keadaan orang yang buat banyak amal ibadat, orang mukmin. Nah, sekarang bagaimana pula orang yang mati dalam keadaan kufur, orang yang mati dalam keadaan murtad, orang yang mati tidak percaya kepada keagungan Allah Ta'ala? Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, macam mana kamu cabut nyawa orang yang dalam keadaan kufur kepada Allah? Maka tuan-tuan puan, summa nazara ilaihi fa idza suratu insan aswadun rijlahu fil ardi wa ra'suhu fis sama. Allahu akbar. Maka Nabi Ibrahim tengok, bila tanya macam mana kamu cabut nyawa orang kafir, orang yang laknat Allah Ta'ala, orang yang tak percaya pada hukum Allah, orang yang tak percaya pada syariat, orang yang tak percaya pada Al-Quran, tak percaya kepada keagungan Allah, macam mana kamu cabut wahai malaikat? Tiba-tiba malaikat tunjukkan bagaimana anggota dia berubah. Tiba-tiba malaikat mau berubah menjadi orang yang sangat hitam, sangat hitam. Kakinya saja cecah lantai, kepalanya tuan-tuan mencecah lagi. Macam mana orang itu tuan-tuan? Badannya tegak. Fa'akbah ma'antara ibiswar. Dan itulah pakaian ataupun anggota yang paling buruk aku tengok, tuan-tuan. Kesimpulan yang saya ingat guru saya Syekh Syukri, dia kata apa? Daripada hadis ini, ramai para ulama bincang, malaikat maut akan datang kepada kita bagaimana, sebanyak mana amalan kita. Banyak amalan, maka tenanglah kita. Ada orang mati dalam sujud. An-nas yamutun ala ma yuhibbu. Manusia akan mati ikut apa yang dia suka. Kalau tuan-tuan suka datang masjid, matilah dalam masjid. Begitulah selalu tabiat. Macam dikajar, mati tengah sujud tuan-tuan. Ada orang mati tengah jadi imam. Sebab tu imam tu tak nak buat benda lain kecuali imam kepada orang kampung. Tengok Allah ambil dalam keadaan sujud. Guru saya, Ustaz Allah, meninggal apa? Ketika sujud pada bulan Ramadan, 27 Ramadan. Dia jadi imam. Orang petung, tuan-tuan rumah kat surau ni, dekat pintu gate. Tak ada doa yang dia minta, ya Allah, aku nak mati dalam sujud, ya Allah. Itulah doa yang dia minta. Akhirnya Allah terima doa. An-nas yamutun ala ma yuhibbun, apa yang dia suka. Ada orang dia sangat suka kepada zina. Berapa ramai kita tengok mati tengah berzina, tuan-tuan? Kita tak tengok pelik-pelik ni, baca metro je. Baca metro, meninggal tengah berzina di dalam garaj kereta. Ada yang terbaru baca dalam tu, pengakuan seorang bomba meninggal dalam apa? Dalam kereta mewah sedang berzina. Bayangkan tuan-tuan puan, orang yang suka berzina mati tengah berzina, yang minum arak mati dalam kelab malam tengah minum arak. Nak cerita bagi Allah ambil mengikut apa yang kita suka. Itulah malaikat maut. Itu sebabnya ada orang mati dalam keadaan tenang dan ada orang mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Semua ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, beriak ingatlah. Bak kata seorang sahabat, aku akan mengingatkan diri aku. Akan mengingatkan diri aku. Aku tengok tubuh aku, aku kata, wahai badan, wahai Yazid. Nama dia Yazid. Wahai Yazid, sembayanglah. Sebab lepas ini tidak ada orang yang akan solatkan untuk kamu. Wahai Yazid, berpuasalah. Sebab selepas ini, wahai Yazid, tidak ada lagi orang yang akan puasakan untuk kamu. Wahai Yazid, bersedekahlah. Sebab selepas ini belum tentu harta yang kamu tinggal itu akan disedekahkan oleh anak-anak kamu untuk kamu. Ketika itu tuan-tuan, para sahabat yang tengok Yazid ketika itu dan bercakapnya Yazid, Yazid kata, abku li nafsik,
menangislah untuk diri kamu masing-masing. Habis semua para sahabat pakar menangis. Jadi muslimin-muslimah yang dikasih sekalian, mati ini memang pasti. Tetapi muhasabah kita, bagaimana kita nak menghadapi saat kematian. Saya pun dah tak lama, umur saya pun dah 30 lebih dan nak masuk 40. Saya cakap pada Allah saya, kata ya, apa pun dah tak lama, tengok sekarang ni makin sakit, ada terasa sedikit demi sedikit. Itu sebab dia sedang ingat apabila para ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak akan mengambil ajal kita kecuali beberapa alamat Allah bagi. Apa dia? Antaranya penyakit al-marah. Dulu tak ada penyakit, tiba-tiba sekarang dah ada kencing manis, tiba-tiba sekarang dah ada darah tinggi, tiba-tiba sekarang dah ada buah pinggang. Tuan-tuan perempuan, itu tanda-tanda. Jadi masih lagi kita nak apa? Masih lagi kita tak nak datang mati ilmu. Masih lagi kita sekat orang datang mati ilmu. Kamu tunggu di akhirat. Antaranya juga al-haram, rambut sudah berubat, janggut dah berubat. Saya pun tadi nampak uban dah ada satu. Dalam banyak-banyak ada satu uban saja. Okeylah. Dah ada satu tanda dah dekat. Cumanya bila, wallahu a'lam. Nah, ketiga, taghyiru sama wal basar. Telinga dah mula tak berapa nak dengar, mata dah tak berapa nak nampak. Saya tengok Ustaz Abdullah Khairi ni cabut spek, buka spek, cabut spek, pakai spek. Itu tanda. Tanda-tanda berakhir. Mak kita bagi tuan-tuan, itu tanda. Jadi jangan kita takut, jangan kita takut, sebab ia akan pasti. Cuma bagaimana kita nak menghadapi saat-saat itu, bersedialah. InsyaAllah tuan-tuan puan, kita akan tergolong daripada orang yang berjaya dunia dan juga di akhirat apabila mati sentiasa dalam kepala kita, apabila amalan sentiasa kita bekalkan, apabila kita sentiasa memperjuangkan agama Allah. Intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Izzah Arif di atas dua cerita, husnul khatimah dan suul khatimah. Jadi kesimpulan daripada apa yang Ustaz cerita kepada kita tuan-tuan, setiap hari rutin harian kita perlulah dijaga. Maksud kata kita kena jaga agar bila kita sentiasa ingat mati, kita tak akan melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Takut-takut ketika Allah nak ambil kita ketika sakarat tu, kita dalam keadaan yang lalai. Jadi kita kena membiasakan diri istiqamah. Ha, majlis ilmu kena istiqamah, solat jemaah di surau, di masjid kena istiqamah. Kerana in between, andai kata ketika itu Allah ambil, ambil dalam keadaan yang baik. Kalau tiba-tiba dalam keadaan kita dok istiqamah buat benda yang baik, tiba-tiba satu hari terdetik di hati pitikam nombor ekor, balik-balik beli nombor ekor, lori bagi mati, suul khatimah. Kenapa? Pengakhiran dia tu bukan kerana amalan kita 10, 20 tahun, 30 tahun, tak, last tu, itu yang important, suul khatimah ataupun husnul khatimah. Jadi baik, kita nak pergi ke pada Ustaz Abdul Khairi untuk pusingan yang terakhir, insyaAllah. Kita dah dengar suul khatimah dan husnul khatimah daripada Ustaz Muhammad Zaharif. Kita nak tahu daripada Ustaz Allah Khairi tentang azab kubur, azab di dalam barzah. Sementara kita di dalam alam barzah menantikan hari kiamat, sebelum kita dibangkitkan di mahsyar, apa cerita di barzah ini? Sama ada taman syurga ataupun antara lubang daripada lubang neraka. Takutlah dia Ustaz. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Tuan-tuan, disebut oleh Dr. Izhar tadi, barzah ini ialah satu alam yang memisahkan di antara dunia dengan akhirat. Sebab itu tuan-tuan, jika sekiranya barzah ini selesai, maka penghujung yang seterusnya akan selesai.
Tuan-tuan kalau baca dalam kitab Sakaratul Maut karangan Dr. Ain Al-Qarni, kita kena ingat ada 7 alam, 7 perkara selepas mati. Pertama apa dia? Sakaratul Maut. Yang kedua apa? Alam Barzah. Yang ketiga apa? Padang Mahsyar. Yang keempat, kita akan dihisab. Yang kelima, kita akan dimizan, ditimbang. Yang keenam, kita akan lalu titik sirat. Yang tujuh, Dr. Ain Al-Qarni kata, kita akan masuk di antara syurga dan neraka. Masuk dia tuan-tuan, bila mati, barzah itu ialah yang kedua. Kalau selesai, maka selesailah yang penghujung dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak masuk syurga Allah, nak bagi selesai masalah barzah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang nak bertemu dengan Allah, nak mati tuan-tuan, buat amal soleh banyak-banyak. Dan amal soleh tu jangan kita syirik dengan sesuatu. Macam Dr. Izzah kata, kita disuruh baca Quran, ha? Buat amal soleh, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Tuan-tuan kena ingat, ini amal soleh kita. Kita baca Quran, kita hadir program ilmu malam ini. Ini amal soleh, orang yang menganjurkan Allahu Akbar. Allah akan kira setiap kepala yang hadir ini, pahala bagi dia. Dia yang anjur, dia yang telefon, dia yang atur program, kemudian orang hina dia, orang kata dia, kemudian cetak poster pula, kemudian pandai cetak lagi, orang maki dia, kemudian ubah tempat kena maki lagi, dia dapat pahala maki, dia dapat pahala kehadiran tuan-tuan. Banyak tak? Allahu Akbar. Nampak tak? Tak nampak. Kalau nampak, tenang lah. Nak nampak tuan-tuan, pahala itu di akhirat. Dan insyaAllah tuan-tuan, semua yang kita buat ini bukan senang. Nak anjur program ni, tuan-tuan tengok surau ni kecil. Surau tsunami. Pernah tsunami kena? Surau ni beban tak? Tak beban? Buat lain. Bagi elok macam ni, hubung aircon. Alhamdulillah kami sejuk dalam ni, terima kasih lah. Ingat, nanti aku panas. Sebab aircon tu tak nak bunuh. Alhamdulillah, surau ni nampak cantik, elok. Tapi tirai tak ada. Ingat, karpet pun warna kuning, hijau. Alhamdulillah, jangan pun biru hijau sudah. Semua ni perlukan peruntukan. Dan kita panggil zon kuliah, panggil ustaz-ustaz. Ada, alhamdulillah, ada yang sponsor bagi tidur hotel. Saya pun tak pernah tidur hotel 5 bintang tuan-tuan. Terima kasihlah kepada apa nama? Apa nama tu? HIG pun. HIG Hotel. Haji Hussein, Haji Ismail Group. Pertama kali aku duduk dalam hotel 5 bintang kan. Tengok bilik ayam, cermin semua. Bini aku masuk, aku duduk gerak. Loh. Bang, kita semua isteri. Rupanya tuan-tuan, kita meletak dekat pintu kan, tutup tu rupanya kena pulih. Aku agak puh tuan-tuan, tak pulih dia buka-buka baru dah. Mesti ada ketolak kan. Agak tak lucah lah tu, okey lah tu kan. Aku tak nak salah kalau tak ada ketolak. Aku tak nak salah suami isteri kan. Yang hamil telah ayat dong sebab Haji Ismail Group sponsor tuan-tuan hotel 5 bintang. Dan alhamdulillah dia bagi tiket dapat terbang tuan, boleh main. Kami bersyukur sangat. Bukan senang nak main Langkawi ni. Nak ikut tuan-tuan lama nak main dah. Tapi masa tu tak ada kesempatan. Dan alhamdulillah Ustaz Anas kontak saya. Ustaz, kita nak atur program dengan Dr. Izzah. Kita nak buat 3 sekali. Saya pun bincang. Bincang di mana tuan-tuan? Di Mekah. Kami nak main ni, bincang di Mekah. Tuan-tuan ingat senang lah. Bincang di Mekah dengan Ustaz Aslim. Ustaz Aslim Zalaga, kita atur program kat Langkawi. Saya kata okey, kita 2 orang okey. Jangan aku dengan Kazim sudah. Dengan doktor aku mau. Saya tuan-tuan sepilih juga forum ni. Kalau orang tak ngam, memang saya tak mau dah. Apa panggil lah, tobat aku tak main lah. Kan? Di antaranya, kalau Ustaz Aslim Bollywood lah, mengam lah. Ustaz Halim Dil, Ustaz Haryanto, memang kita ngam lah selalu sekali. Sebab kita cakap, dia support cakap kita. Kadang-kadang Dato' Abu Hassan Dil, tak boleh ikut tuan. Sebab dia warok. Jadi ngaku aku pun.
Tuan-tuan yang dikasih dan rahmat, kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan aku semua lena habis. Jadi dengan tuan-tuan kita boleh dah buat lawak sikit, tuan-tuan sikit, okey lah kan. Okey, okey lah, okey. Kalau okey apa jangan panggil dah, aku pun panggil lah. Dengan Ustaz asli ni kami ngam tuan-tuan. Alhamdulillah, bila ngam kita boleh ceramah. Baru ni kami forum di Putrajaya 4 jam. Siapa tak bergerak? Tak bergerak, nak bergerak. Tengok panggil. Woi! Aku terlekah. Lain kali semua. Tak bagi bangun tuan-tuan 4 jam. Kami forum, saya, Ustaz Hanif, Ustaz Jeffrey dengan Ustaz Anas. Ia satu jabatan tuan-tuan di Pulau Pinang 5 jam. 5 jam depa bangun. Wow! Ustaz nak bikin kill pula tak ada. Jangan nak pula. Dia nak kata tak apa kita bagi botol. Yang kita forum ni nak bikin team. Nasib tak kerja lama tu. Apa dengan tu? Syabas nak habis lah, nak habis lah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Dan apa yang kita buat nak dapat ganjaran di akhirat. Tuan-tuan yang buat ni dapat ganjaran, tuan-tuan nak tak ganjaran ini di akhirat? Marilah tuan-tuan, saya lancarkan kutipan derma untuk kita support tuan-tuan ahli jawatan kuasa pengurusi surau Raudhatul Jannah untuk membina majlis ilmu ini untuk saham kita di akhirat. Sama-sama kita support. Petugas ini saja yang akan kutip. Okey lah tuan-tuan yang kata kami tak keluar. Saya buat keluar dulu. Nampak dia. Kamu harus selak sikit no. Banyak-banyak keluar semua sikit kan. Aku banyak keluar banyak. Tambung. Mana aku dia? Wow, mana aku dia? Oh, mana aku dia buat senyap ni lah. Dekat-dekat. Ini nak ambil ni. Tak ada lain ni. Mana aku dia lah kan. Apa tak mahu dibangun tu kan. Lo pakai tabung je lo edit. Betul. Tuan-tuan ada banyak, bu banyak. Tuan-tuan ada sikit, bu banyak. Lepas semua. Adik Hakim. Tengah tu putih. Hakim. Hakim. Lagi separuh ni hamnya. Semua orang tak mau. Tahu pun tuan-tuan baca buah cik. Baru ni tuan-tuan kami forum. Di madrasah saya, surah hamba Allah, dia keluarkan satu rantai mat. 46 gram. Dia akan bagi, saya tahu orang yang bagi tu sebab dia bubuh tu kita nampak. Jadi pergi jumpa dia. Makcik bersiapa bagi rantai emas. Kata ustaz, rantai emas saya ni tok saya punya. Tok bagi kat mak saya, mak saya bagi kat saya. Saya nak tok saya dapat pahala, mak saya dapat pahala, saya dapat pahala. Nah ustaz, pahala ni terusan sampai akhirat. Saya ambil rantai emas tu, turun di gadai dapat lebih kurang dalam 6,700. Saya telefon seorang Melayu, saya kata tolong hantar tanah tambun mahat tapi saya dengan harga tersebut. Lepas tu saya hantar mesej, lori main congek tu kan, saya hantar. Makcik, tanah ini kekal sehingga hari kiamat. Ini pahala makcik dia. Dia hantar mesej, gambar ayat mata keluar. Tu dia tayak lah tu. Tuan-tuan, ingat kita nak masuk syurga Allah. Apa bekal kita? Alhamdulillah tuan-tuan hadir program ini. Saya boleh ceramah tuan-tuan, yang ni yang kami mampu buat. Tu pun orang halang lagi tuan-tuan. Saya bukan ahli politik saya dapat. Bukan ahli politik. Saya penceramah bebas. Walaupun tak apa-apa bebas. Kalau nak kata ahli politik saya tak, saya penyokong tegak GST. Tak sokong apa kena. Sokong apa kena dia. Macam mati ya. Kan mau pun mati, tak mau pun mati. Macam tu lah tuan-tuan. GST tak sokong, kena juga. Betul tak? Sokong kena juga. Jadi kita terima lah. Dah buat kena. Sebab saya penyokong kerajaan. Tentu saya tak lawan kerajaan. Tentang saya tak lawan kerajaan. Saya, kerajaan suruh minta income tax, saya bayar pun. Kerajaan main, kena bayar cukai pintu. Tuan-tuan bayarlah. Bayar kita penyokong kerajaan tu. Penuh tuan-tuan, lampu merah. Tuan-tuan berhenti lah. Berhenti saya lampu merah. Walaupun aku lawan kerajaan,
aku berhenti, aku penyokong kerajaan. Aku tak lawan kerajaan lampu merah. Benar pukul 3 pagi. Tak ada siapa, saya berhenti. Aku penyokong kerajaan. Tiba-tiba ganjil main. Pon-pon, semua jalan. Saya tak jalan. Aku tak lawan kerajaan. Aku tak lawan. Dia punya orang. Pon-pon. Aku tak lawan kerajaan. Tiba-tiba lampu kita naik Camry. Dia ganjil 660. Dia bunyi horn. Jadi lampu hijau kita bergerak. Kita bagi dia potong. Dia potong-potong. Kita bagi lampu. Bon, 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 bon. Dia pun pecut. Bila dia pecut, saya pecut. Dia lari 100. Saya 1-2. Kita Camry. Dia 1-4. Aku 1-5. Dia pecut. Aku pecut. Dia laju. Aku laju. Dia corner. Aku corner. Dia corner masuk masjid. Aku masuk masjid. Dia berhenti. Aku berhenti. Dia buka pintu. Aku buka pintu. Dia lari. Aku ligar. Dia masuk jambat. Rupanya dia nak terbira. Kawan tak boleh temun dah. Aku ingat dia marah suruh lawan lampu merah. Allah tu nak abang tak lawan kerajaan tu. Dia hampa dua alam kita pasal apa? Sebab tu saya nak abang, wahai tuan-tuan yang dikasih dan rahmat Allah, program ilmu di taman syurga ini bekal kita di akhirat. Wahai anak muda, makcik-makcik, orang ni lengkapi. Program ada di sini tuan-tuan, rahmat turun. Kalau tuan-tuan baca dalam Riyadhus Salihin, malaikat turun rahmat ni doa apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Untuk lelaki, Allahumma ighfir laha warhamha. Untuk perempuan, ya Allah ampunlah dosa dia, rahmati dia. Ni malaikat turun rahmat ni. Satu Langkawi dapat rahmat. Walaupun ada orang halal program kita, dia dapat rahmat ke? Kalaulah tsunami datang tuan-tuan, dengan rahmat kita hadir malam ni, mungkin tsunami akan pergi boleh. Sebab apa? Ni rahmat yang hadir. Tapi orang tak nampak, orang nak halang kita. Alhamdulillah, anak muda saya nak bagi semangat lah. Tahniah tuan-tuan boleh andur program ni. Lepas ni buat pula, insyaAllah saya akan hadir lagi. Kalau bolehlah dengan dekat sangat kan, 3 bulan sekali lah kan, buat program. Saya tak mahu ceramah seorang-seorang sebab tak larat tuan-tuan. Nak ceramah 1.5 jam agak letih. Jadi kita buat forum ni, Ustaz Dr. Izzah, okey, ceramah dia 40 minit. Saya 40 minit. Cukuplah. Sebab orang yang boleh menerima ilmu mengikut psikologi hanya 35 minit lah. Sebab tu sekolah satu subjek 35 minit lah. Dia boleh tunggu. Lepas tu dia. Semua ya. Tapi haram faham pun dah. Balik lagi tanya, Ustaz, Doktor, Abdul Khairi, Doktor Izzah, anda sedap? Sudah. Anda apa-apa? Aku dapat hak yang lawan kerajaan. Anda punya lah apa yang ayah dia apa? Mampu kita jam dekat 2 jam tak? Sebab itu psikologi. Sebab tu tuan-tuan, kita boleh cakap banyak mana? Banyak tuan. Harap-harap yang kita cakap itu bekal kita akhirat. Ini taman-taman juga anjur program. Hidayah bukan milik saya, milik Allah. Wahai anak muda, wahai penganjur, hidayah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi aku Allah bagi hidayah pada siapa dikenaki. Kalaulah kita tak buat program macam ni tuan-tuan, bagaimana anak-anak kita nak dapat hidayah? Tengok ni hakim duduk depan tak tidur pada tadi. Angkat kaki turun, angkat kaki turun. Aku tengok spender pun tak pakai dah. Tak pakai dah. Kau tak pakai dah. Memang mana kau ni tak pakai spender? Saya dah makan, pilot pun nak pakai spender. Turun ikan timur yang semua. Itu yang ikan banyak. Allah. Tuan-tuan, ini namanya penghujung dan berapa. Kita berlindah, aku tahu dah. Sebab tu saya nak abang bekal kita program ilmu. Lagi apa bekal kita di akhirat? Alhamdulillah tuan-tuan, hidupkan majlis Quran. Ni kita nak masuk Ramadan dah. Kalau boleh tuan-tuan, Quran bacalah. Saya nak cerita tuan-tuan, di Mekah, alhamdulillah hidup program Quran ni. Dibaca Quran, ditalaqikan Quran. Di Mesir pun sama. Kalau boleh tuan-tuan, tuan-tuan nak dapat rahmat Langkawi ni. Quran, alhamdulillah kena ada. Alhamdulillah dulu Pulau Tuba ada mahatafi Quran. Lada lihat. Ada-ada tuan-tuan. Sebenarnya itulah rahmat tuan-tuan untuk pulau ni. Tapi batal tuan-tuan. Saya sedih tu.
Sebab saya pergi pulau kubur tengok-tengok budak-budak yang Allahu Akbar tuan-tuan, muka-muka jenis yang hafal Quran. Pulau kubur tuan-tuan, siapa Nabi? Tapi alhamdulillah ada orang inisiatif buat mahatafiz. Tapi batal tuan-tuan. Kita sedih tuan-tuan. Sedangkan itu rahmat untuk kita ni. Quran. Saya nak cerita tuan-tuan, Quran ni hebat tak hebat. Pernah satu ketika anak murid saya, dia telefon ke 4:30. Kata Ustaz Allah main saya. Saya kata macam apa? Main. Kita pun pergi sampai-sampai. Ustaz Allah boleh lah naik atas rumah. Dia kata macam apa? Ustaz naik ya? Saya kata apa ni aku macam apa? Naik. Umur semua apa-apa ni. Budak ni. Ustaz naik lah. Saya pun naik. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam rumah tu, di tengah halaman kawasan rumah tu, ada seorang makcik. Makcik ni tua dah. Duh. Allah. 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 Saya kata pasal apa? Panggil saya. Ustaz, kami ada 30 orang anak cucu. Seorang tak boleh baca Quran. Saya tak mau jadi kadang kawi tuan-tuan. Ada anak kita Quran tak kenal. Quran tak boleh baca. Mana rahmat akan datang? Ustaz, kami seorang tak boleh baca. Saya kata anak murid saya yang panggil. Kamu tak boleh baca kah? Ustaz, ketak Ustaz. Aman. Dia gostan boleh. Depan tak masuk. Tak apa, biar ambil surah Yasin. Dia ambil, saya duduk tepi makcik tadi. Dia duduk, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Yasin saja. Makcik tadi senyap. Rupanya makcik ni menanti siapa nak baca Quran di kalangan anak dan cucu ni. Saya pun baca, sampai, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ قَلْفِهِمْ سَدًّا فَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُغْسِرُونَ. Sampai لَا يُغْسِرُونَ. Tuan-tuan, Tuhan tunjuk depan mata. Ini bukan hipu, Pak. Ini. Dia diselimut dengan kain bergetar ni. Dadi, nadi dia, nadi. Nampak bergerak. Bila bergerak ni, tuan-tuan, kita duk mengaji bab sakaratul maut. Di antara orang yang nak mati, tuan-tuan, ruhnya akan keluar daripada kaki, tangan dan sebagainya. Ikut amalan dia. Saya tengok-tengok tu, terus saya angkat tangan. Allahumma hawin 'alaiha fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahlah ke atas makcik ni sakaratul maut, ya Allah. Semua anak cucu dia, amin, amin, tuan. Kemudian sampai di dada ni. Dada inilah yang disebut gharharah. Kalla, ketahuilah, iza balaghati taqi, ketika nyawa sampai halbum. Wa qiyaman, katakan kepada orang yang nak mati tu, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna'an nahul fira, siapa tak boleh tolong? Wal tafati saqa bisa. Bila dah sampai tadi, saya pun angkat tangan, ya Allah, mudahkan sakaratul maut untuknya, ya Allah. Tiba-tiba dia terangkat tangan kiri. Allah, mati. Bila mati tuan-tuan, saya walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kata tuan-tuan, mak tuan-tuan, nenek tuan-tuan dah meninggal. Rupanya salah seorang anak dia ni, Teresa, pembantu perubatan. Dia tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz tahu kata mak kami mati? Apa bukti? Dia ingat saya mangkuk ayun, tapi tak tahu apa. Saya kata di antara bukti orang yang mati ni, tunggu 15 minit. Saya kata, di antaranya, hidung ni dia akan jatuh ke bawah bila dia mati dah ni. Dia akan renggang. Lagi apa? Bila mati 15 minit, telinga ni, nampak? Dia akan jatuh ke bawah. Cuba tuan-tuan pegang, itu lagi. Kalau jatuh tu, di mana depan tu. Lagi apa? Ni, renggang ni dagu ni, sebab tu kena ikat. Mata ni akan terbuka. Kita kena letakkan benda yang berat. Ni, kaki tuan-tuan ni, belakang ni, kita boleh masukkan tangan masa hidup. Mati dia rapat. Kan? Kaki akan mula menyejuk. Tuan-tuan pegang, kaki sejuk dah. Ha, kalau sejuk tu, dekat dah tu. Saya ceramah bab sakaratul maut ni, ada seorang tanya, Ustaz, saya tak sejuk Ustaz. Saya panas. Kata kalau panas, lepas Isyak. Ada seorang Ustaz. Ceramah dengan orang yang muda. Ustaz, saya panas pun tak, sejuk pun tak. Suam-suam. Saya kata suam-suam lepas Maghrib. Lagi dekat tu tak. Dia boleh buat lawak kita kan. Jadi saya kata tengok tu, saya pun, dia dah meninggal. Lepas tengok 15 minit, betul Ustaz, mak kami mati Ustaz. Nak buat macam mana Ustaz? Saya kata, cucikan najisnya. Dah habis cuci, nak buat macam mana Ustaz? Ustaz, tak reti Ustaz. Saya kata, angkat, letak atas kaki. Ustaz, nak buat macam mana Ustaz?
saya kata tutup jenazah, pergi cari Tok Imam, Tok Siap, suruh urus jenazah. Ustaz, kami tak kenal Tok Siap, kami tak kenal Tok Imam. Jangan jadi di Langkawi ini ada orang tak kenal mana imam, mana siap, mana orang yang mandi jenazah, tapi dia akan mati. Ini berlaku, Mak. Dia tak kenal Tok Siap, Tok Imam. Duduk dalam kampung tapi tak pernah pergi masjid. Saya kata apa? Saya pergi panggil Tok Imam, siap untuk uruskan jenazah ni. Tapi sebelum saya balik, mana abang atau kakak yang suruh? Ustaz, kami tak ada kakak, kami ada abang. Mana panggil Mak? Dia pun Mak. Abang, apa amalan mak abang? Mak kami Ustaz, Quran baca Ustaz, selalu Ustaz. Semayang duha tak pernah tinggal. Semayang tahajud Ustaz, zikir Ustaz. Bukan yang tu, yang lain, yang lain. Ada lagi kau Ustaz? Ada tak yang lain? Ustaz, ni antara kita berdua. Saya kata berdua macam mana? Ustaz, mak kami ni, dia ada ayah. Dia ada mak. Kemudian, mak kepada mak kami mati. Tinggal ayah. Ayah ni menikah lain. Faham tak? Mak kiri. Dapat adik-adik. Tiba-tiba mak ni mati, ayah ni mati. Kau faham tak? Tak faham, sudah bilang lain. Boleh buat. Faham tak? Bila mati, adik dia kecil-kecil. Masa tu mak kami umur 20 dah. Adik kami kecil-kecil, dia tukar nama harta anak-anak yatim ni, adik-adik dia, pada nama dia semua. Maksud dia makan harta anak yatim, Tuhan mati, ruhnya keluar melalui tangan kiri dia. Tak selesai masalah pada ini. Bang, jaga bang. Kita takut sangat ni, kami duduk ceramah ni, keluar nyawa, orang nampak huduh untuk kita. Sebab tu, Ustaz kata Anas, Ma'amad, Ahabab. Apa yang kita suka? Apa yang kita suka ni lah, kita mati tengah ceramah, mati alhamdulillah tuan. Kita tak mau mati yang tak elok kan? Kita nak mati baik. Tuan-tuan tengah sedekah, mati baik, alhamdulillah. Kita nak benda yang baik. Allah, dia tuan-tuan mati, tak selesai masalah faraid. Bila tak selesai, saya kata, abang, bagi balik semua harta kepada ibu bapa sedara yang semua ni. Ustaz, Tuhan tunjuk kes Ustaz. Sebab tu tuan-tuan, saya nak tanya, apa amalan yang kita buat untuk kita mati benda baik? Sedekah, bagi sedekah. Bagi sedekah, boleh bagi sedekah sedikit, bagi sedikit, boleh bagi banyak, bagi banyak. Saya alhamdulillah tuan-tuan, orang main wakaf 5 ekar tanah, 2 orang main wakaf. Kalau nak ikut tak mau buat mahal tapi tuan-tuan, main wakaf. Tolong orang kata, pak nakal saya mengayak. Hang buat dah macam mana pun, ini bekal kami di akhirat. Saya pun terpaksa lah cari dana. Malu lah tuan-tuan minta derma. Hamba ingat tak malu lah. Malu lah nak bawa tuan-tuan tolong bantu. Orang kata kita, pakai kereta Camry, duit derma. Orang ajak je. Dia skipiang pun tak bagi. Kan? Kata pakai duit derma. Allah kata, kalau tengok tu, apa dia pi apa nama Mosef, pakai duit derma. Skipiang pun kita ambil. Sedangkan tuan-tuan kena ingat, kita nak buat mahal tapis tu tuan-tuan, seorang makan 10 ringgit, kena ada 16 ribu seorang. Yuran kutip 140 ya. Ada tak mahal tapis dalam kahwin? Yuran 140 ada? Tak ada, mesti 300 tak? Ni 140. Mahal tapis sukan. Ada main bola, jurulatih ada. Ni nak buat ni, minggu depan ni, kolam menang. Hamba dah pernah tengok tak mahal tapis ada kolam menang? Haa, esok budak. Renang berirama. Cita kita biar. Kita nak bagi budak yang ikut sunnah Nabi. Habak berenang. Renang, kolam renang. Tak ada lah renang. Ada memanah. Kita sedia tempat memanah. Ada gelandang badminton 4 kot. Ustaz Zabi. Kami main badminton. Dia menang, dia kuat. Dia muda lagi. Dia ingat dia muda tak mati. Ha. Dia duduk hentam aku dah. Alhamdulillah. Allah, Tuhan bantu bang. Di antaranya datang bagi Ustaz. Apa kami boleh bantu? Nak bantu apa? Saya buat kotiau dengan mi. Boleh tak saya hantar kotiau? Hantar kotiau 10 kilo. Pagi kotiau, petang kotiau, malam kotiau. Tak buka kami macam kotiau. Ada bagi toge. Mampul tuan-tuan. Aku support siapa? Tuan-tuan, apa sumbangan kita untuk akhirat? Apa tuan-tuan?
Alhamdulillah ni, Surau Teriak ni ada program tuan-tuan support. Ini bekal kita akhirat, bang. Bekal kita. Lagi apa? Kita hidupkan. Awak nak buat mahatasi support, kita tak boleh buat. Kita bantu tuan-tuan. Lagi apa yang boleh kita buat selain daripada tu? Tuan-tuan, saya nak banyak pada tuan-tuan. Di antaranya ialah tuan-tuan jangan lupa sebagai bekal kita di akhirat. Tuan-tuan, selain daripada sedekah, baca Quran, selain daripada hadir program ilmu, siapa yang ada mak ayah, ini jabatan untuk syurga Allah. Siapa ada mak ayah buat baik, sementara mereka masih hidup, inilah taman syurga Allah untuk kita masuk syurga Allah. Tapi kalau dah mati, doa banyak-banyak. Ya Allah, ampun dosaku, dosa mak dan ayahku. Tuan-tuan, ini bekal kita, bang. Kita nak mati, bang. Saya masih ada mak dan ayah. Alhamdulillah. Kalau wasa tak tenang, pergi jumpa. Mak tak tenang. Nangan, tutup hati, dek-dek pun. Mak saya siap. Dek-dek pun, jangan pun pikir. Pelik-pelik. Dia cakap itu lah, mak saya siap, kan. Ini saya, mamak siap. Jepuk mamak, semak. Kalau mak tuan, pak mentua saya, angan-angan, malekeh. Patah, boleh, lima patah. Ada. Tak maaf, tuan. Yang ni bukan mamak, yang ni. Orang Mesir, orang Arab ni, Arab. Lebih kurang, kan. Pak mentua saya, mamak, tuan. Okey, minta petugas, tolong serah duit kutipan, rumah. Nombor 32. Jangan awak balik. Putus rajang mampus. Lepas tulis saya baca lah. Tak nampak mentua saya tuan-tuan. Allahu Akbar. Masa nikah. Sementara dia ada. Tuan-tuan, masa hari nikah, dia pegang tangan. Aku nak angkat nikah menantu aku. Bukan dia cakap macam tu lah. Aku untuk angkat nikah menantu aku. Dia tak. Saya pun pegang tangan. Uzzah, bapa, kenapa golek? Dia kata, kalau tak boleh, tarah keluar. Saya pun habis. Aku, hang pun boleh lah. Sudah masuk geng. Lepas itu saya pun cium tangannya. Saya cium bibinya. Bila saya cium pak mentua, tuan-tuan. Bila kena cium menantu, teriak. Takkan hampa tak tahu, mamak teriak punya hulur. Tak baru ni mamak teriak kan? Lain clear. Lepas tu dah angkat, dia benar itu. Bila dia teriak, bapa kenapa teriak? Saya ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium tangan aku macam hang. Tu dapat tanah 2 ekar. Itu strategi, bang. Sebab tu saya alhamdulillah ada 5 orang anak perempuan. Cantik-cantik macam saya lah. Kalau nak ikut pasaran gula. Dan GST 6%. Aku baru betul-betul. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab apa? Ada mak ayah buat baiklah. Ada mak mentua buat baiklah. Sementara mereka ada. Ini bekal kita akhirat, bang. Ada orang bergaduh dengan mak mentua. Tak pernah balik Langkawi. Tak pernah jejak Langkawi. Buat apa balik Langkawi? Ketinggalan zaman. Sebab dia bergaduh dengan mak mentua dan ayah dia. Bang, balik bang. Ada mak ayah buat baik. Sementara mereka masih hidup untuk jabatan kita. Tak juga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat itulah forum kita hampir 2 jam setengah dah. 2 jam 20 minit. Dan saya mohon maaf bagi pihak saya lah. Dan Ustaz Narong, kalau ada tersekejap, tersalah, kita mohon dimaafi. Kalau terasa, itu secara kebetulan. Kalau tak hati, memang pada muka. InsyaAllah kita jumpa lagi. 2 rakaat pantun. Pergi ke Dubai membeli muruku. Kakak, bye-bye. Tuan-tuan semua, I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Abdullah Khairi. Jadi sebelum kita tutup program kita pada malam ini, ada beberapa sedikit pengumuman. Yang pertama, di sini ada contoh ya, T-shirt Sahabat Taman Syurga ataupun lebih dikenali dengan STS. Singkatan dia Sahabat Taman Syurga. Jadi Ustaz Dr. Izhar, Ustaz Dr. Haji Abdullah Khairi antara guru ataupun ustaz yang terlibat di dalam Sahabat Taman Syurga ni. Jadi siapa yang nak dapat
kan t-shirt ni ada dijual di luar sana, yang mana t-shirt ini limited sahaja. Sahabat Taman Syurga ni adalah grup daripada utara. InsyaAllah tuan-tuan pun boleh juga join. Antaranya Zoom kuliah, itu antara sahabat Taman Syurga. Dengan harga yang insyaAllah saya pun tak nampak dekat sini, ada kat luar insyaAllah. Ini special lah. Dekat luar, tempat lain tak ada jual. Ini yang original. Dan akhir sekali saya mewakili barisan panel kita pada malam ini memohon ampun dan maaf di atas tersilap kata, tersalah bahasa dalam mengendalikan forum kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada pihak penganjur yang bertukus lumus daripada awal sehingga akhir. Dan insya-Allah muslimin dan muslimat, warga Langkawi, teruskanlah mengimarahkan majlis ilmu dan apa saja aktiviti, ya, apa saja aktiviti yang boleh mendapat membawa orang ke arah keredaan Allah. Silakan, kita sedang berada di fasa akhir zaman. Inilah masanya untuk kita nak habiskan apa-apa, bukan dia satu, dia dua dah. Dia lima tu kena agresif dah. Dari segi ilmu, dari segi pengimarahan, penuhkan apa ni solat sah ketika apa ni di masjid, di surau-surau, jangan biar kosong, ya, insyaAllah. Dengan itu, sebelum kita akhiri forum kita pada malam ini, saya mohon Ustaz Abdul Khairi untuk membacakan sedikit doa untuk kita semua, insyaAllah. Silakan Ustaz, dan sekaligus menutup majlis kita pada malam ini, insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا المجلس بالرحمة والمغفرة والبركة، اللهم اجعل هذا المجلس بالرحمة والمغفرة والبركة يا الله، اللهم اجعل هذا المجلس بالرحمة والمغفرة والبركة. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تكبير الله أكبر. Terima kasih, diucapkan yang pada yang bahagia, ahli panel.